Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah merasa siap dengan segala pertanyaan apapun pada debat perdana cawapres. Mahfud mengaku tidak ada hal teknis yang dipersiapkan secara khusus, dan dirinya menyatakan siap menghadapi debat, menjawab apapun pertanyaan yang dilayangkan kepadanya nanti. Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat melakukan dialog kebangsaan bersama Kiai, Ustadz, dan pengasuh Pondok Pesantren Sebanten di Kesamen, Kota Serang, Banten pada Selasa. Siap saya untuk debat, tapi kalau ditanya materinya debat apa ya, yang nggak tahu. Pokoknya saya datang, kalau ditanya apa saya jawab, kan gitu aja. Siap saya. Ada sinyal dari Pak Roky Gerung yang katanya bahwa Pak Mahfud akan kesulitan menghadapi Gibran, Pak. Gimana responnya? Saya nggak pernah dengarkan Roky Gerung. Debat perdana cawapres akan digelar pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang di Jakarta Convention Center, pukul 7 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.